Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, pada kali ini kita memiliki satu unit Toshiba 50L 4300 VE yang rusaknya pada motherboardnya. Ini dia untuk motherboard yang 50 inci 4300. Nah, sedangkan yang ini motherboard 39 inci 4300 juga. Jadi posisinya sekarang yang 50 inci kerusakannya pada IC MMC ini. Udah kita coba flash MMC, tidak mau juga, MMC-nya sudah rusak. Nah, yang ini kita akan menggunakan motherboard yang 39 inci 4300 VE. Tetapi gambarnya tidak perfect atau tidak normal kalau kita langsung masukkan motherboardnya tanpa modifikasi. Nah, begini hasilnya kalau kita langsung masukkan motherboardnya tanpa modifikasi pada software MMC-nya. TV-nya hidup. Tetapi gambar klis terbalik. Acak. Warnanya tidak beraturan. Nah, terlihat seperti ini. Tidak sempurna. Nah, pada tutorial saya kali ini kita akan melakukan flash MMC pada motherboard yang 39 4300 VE ini dengan mengganti software MMC-nya. Kita akan masukkan software MMC yang 50 inci ke 39 inci. Oke, simak video berikutnya. Nah, di sini untuk pendingin yang 39 sudah saya buka. Ini untuk IC MMC-nya. Ini yang punya 50 tadi, perbedaannya hanya ada pada IC ini dan lilitan ini. Ini punya 50, ini yang 39 tidak ada ya. Ini juga untuk IC memory Winbond ini dipindahkan aja langsung. Ini sudah saya pindah biar lebih cepat. Nah, sekarang untuk melakukan flash MMC. Nah, untuk peralatannya di sini kita sediakan satu unit laptop ini dan satu unit universal programmer, king of the program. Untuk aplikasinya ini dia RT809H. Nah, ini dia ya. Dan ini untuk konektor dari motherboard ke program. Di sini yang kita pakai hanya 3 biji, yaitu DO, ground, CLK dan CMD. Ini CMD. Kita akan sambung ke jalur MMC-nya ke 4 konektor ini. Nah, saatnya kita sambung untuk konektornya. Nah, di sini kita akan sambung ke 4 konektor tadi. Sebenarnya ada dua cara menggunakan power supply untuk VCC 3,3 volt dan tanpa harus power supply bisa juga. Untuk CMD-nya berada di resistor yang saat ini.
CMD. CLK di resistor yang satu ini. Satu lagi DO. Dan yang terakhir untuk ground. Groundnya bebas tempel di mana saja. Oke, sudah tersambung semua konektornya. Ini CMD betul. CLK betul. Dan untuk DO. Nah, sekarang kita masukkan pada unit programnya. Untuk penggunaan programnya mungkin sobat bisa belajar lain kali atau dari Mbak Google tanya-tanya. Dan konektor-konektor tadi istilahnya CLK, CMD, dan DO. DO-nya lepas. Dan kalau kita menggunakan power supply, kita harus gabungkan untuk kristalnya ini. Istilahnya disutkan. Oke. Nah, seperti ini semua sudah tersambung. Ini CMD tadi. CLK warna putih, DO warna hijau. Ini sudah tersambung. Sekarang sebelum kita isi untuk datanya, ada baiknya kita backup dulu data aslinya. Karena jika ini gagal, berarti datanya tak cocok atau tak bisa sama sekali. Kalau datanya tidak kita backup terlebih dahulu, kalau gagal mainboardnya tak bisa pakai lagi. Tapi kalau kita masukin data backupan yang kita backup pertama, mungkin mainboardnya akan bisa kita gunakan lagi. Smart identif. Ini MMC ISP. Oke. Karena kita menggunakan power supply, kita hidupkan untuk power supply-nya. Nah, saya backup terlebih dahulu. Red. Oke, saya simpan di dokumen saja. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa jadi kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Nanti saya akan potong-potong videonya waktu pembacaan dan penulisannya.
Lihat saja ini untuk masih baca masih 0% untuk pembacaannya. Baru 1%. Nah, oke guys, sekarang sudah mau hampir siap untuk backup data aslinya bawaan motherboard yang 39L4300 tadi. Ini sudah 98%. Kita menunggu sampai 100%. OTW 100%. Oke, sudah 100%. Sudah ada tulisan oke. Nah, sekarang coba kita lihat untuk simpanan datanya tadi, backup-annya. Dokumen. Nah, ini dia. 12 Oktober 1 jam 1 ya. Lihat jumlahnya 3,8 GB. Makanya agak lama. Ukurannya besar. Nah, sekarang kita isi untuk datanya reload. Ini write tulis ya. Kita cari untuk 50L4300VE. Ini dia ya. Oke, 50L4300VE MMC Auto sama 3,8 GB juga. Oke. Ini udah start writing chip. Boot 1 sukses, boot 2 sukses. Nah, untuk pengisian ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga, sama seperti halnya kita backup data tadi. Jadi kita harus sabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, untuk start awal 5% lumayan cepat. Nah, sudah siap guys. Sudah 100% ya. Sekarang kita copot konektornya semua. Kita copot terlebih dahulu dari programnya. Kita matikan power supply. Baru kita buka i satu persatu. Konektornya ini kita lepas. Dan jangan lupa yang pada kristal tadi. Saatnya perhatikan, mana tahu ada yang short pada resistor tadi, atau untuk kristalnya masih short. Jika kristalnya masih short, itu tidak akan hidup. Ini sudah bersih semua ya. Kita pasang untuk soket LPDS. Ini pendinginnya saya tempel aja dulu.
sensor. Oke, sekarang kita tes hidupkan. Indikator sudah hijau. Ups, Toshibanya sudah muncul dengan mulus. Tidak terbalik atau warnanya acak-acakan seperti yang pertama tadi. Ini sepertinya pada posisi HDMI. Ya, betul ya, video 2 posisi HDMI. Makanya agak gelap. Perfect semua, perfect. Perfect ya. Berarti untuk flash MMC kali ini berhasil. MMC-nya masih bagus. Karena Toshiba ini sering bermasalah pada software MMC. Atau bisa jadi pada IC-nya itu sudah langsung rusak. Jika di flash ulang gagal atau indikator hijau aja tapi gambar tidak ada. Nah, untuk software yang ini akan saya taruh nanti di link deskripsi untuk Winbond sama software MMC-nya yang tipe 50L4300VE. Yang untuk 39 di lain waktu akan saya buat seperti ini juga. Oke, jika video saya bermanfaat jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih sudah singgah.